Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak review rod Rapala Kerangga. Rod yang paling halus kat sini yang aku ada lah. Rating dekat 1.3 lb. Okay, rod paling halus. Yang satu lagi Rapala Vespida, yang tu 2.4 lb. So aku dah ada yang 2.6. Jadi aku rasa aku nak try yang lagi halus lah. So ni rod dia. Apalah aku nak review design dia. Dan aku dah test pun semalam dekat Kuala Lumpur. Boleh lah naik sekap. Sekap tak sampai sekilo lah, tapi boleh. Boleh lah. Okey. Layan juga. Okay. Ini dia. Ni. Apalah. Fokus. Perfect control. Heightened sensitivity. Dia punya EVA foam dia colour kelabu, bukan warna hitam. Rapala Super Light Dreamer. Dia punya rail seat dia Fuji SKS. Nama dia. Dia punya skru kat bawah. Colour scheme dia banyak warna warna lah. Warna warna hitam. Cantik lah kali macam ni. Okay. Lepas tu kat sini ada sulam gambar kerengga kat situ. Kerengga ni spek dia 6 kaki 6, 1.3 pound. Low weight dia 0.8 sampai 4.5 gram. Castability dia memang kalau pakai gram, pakai macam malam aku pakai jet head 5 gram. Okey lah, memang jauh lah paling. Puas hati. Kasbiti memang perfect lah, yeah. Dengan action dia yang action yang kita tengok, action dia regular. Nampak start dari bawah. Dia Fuji ring semua, total ada 8. Okay, satu lagi lupa. Rod ni dia rod 2 piece. Okay, senang nak buat travel lah. Okay, rod ni pun aku dapat second. Aku tak beli baru lah sebab harga baru dia keras. So aku beli second. Kebetulan ada member Southern Ultra Anglers Zaki Shah nak jual, so aku beli dengan dia. Dia pun kata boleh pakai sekali je. Aku tengok-tengok, okay, cantik lah. Memang cun lagi. Alright. Okay, itulah aku punya review untuk rod ni. Pada yang berhajat nak beli, kalau ada second, kalau yang second yang macam baru lagi, boleh boleh ambil lah. Kalau ada modal besar, ambil baru terus lah. Alang-alang eh. Okay. Baik. Itu je lah. Manis.